Alright guys, welcome back to my channel. Okay, kali ini kita bakal mainin Marvel Future Fight lagi ya. Kita bakal nyelesain story dari Marvel Future Fight. Setelah kemarin kita telah menyelesaikan ada Dimension Clash, The True Shield, The Award, dan The Future and Here. Kita menuju ke normal. Kemarin kan kita telah menyelesaikan yang 13 strip 1 The Ultimates. Sekarang kita menuju ke Manipulate Justice. Di sini hero yang gua gunakan adalah Cersei, masih tier 2 ya, nggak apa-apa. The Iron Man tier 3, Spider-Gwen udah tier 3 juga. Kita langsung saja menuju story-nya. Triskelion ya, Stephen Rogers, Captain America. Jadi maksudmu Thanos, orang yang telah menghancurkan seluruh galaksi sedang bebas. Sepertinya menyelamatkan ruang waktu dari ledakan masih belum cukup. Mustahil bagi Thanos untuk melarikan diri. Aku tidak tahu harus berkata apa. Katakan kau akan membantu kami menemukan dan mengalahkannya, Dr. Brashear, maka semuanya akan dimaafkan. Untungnya energi kosmik yang dipancarkan Thanos bukanlah hal yang sulit dilacak. Menurut pencarian, entah bagaimana dia telah memasuki orbit terbawah bumi ya. Triskelion memiliki koneksi langsung ke Alpha Flight Space Station. Kalau begitu, ayo gunakan itu dan hentikan dia sebelum aerolit tidak berfungsi. Ini pasti telah dimatikan dari dalam pangkalan itu sendiri. Kabarkan Captain Marvel. Pasukannya di dalam pesawat telah dilatih sebagai garis pertahanan pertama bumi melawan ancaman alien seperti ini. Aku telah menghubungi pangkalan berkali-kali, namun semua kontak ditolak. Aku akan mencoba mengakses dari jarak jauh. Oh, biar ku tebak, ada masalah lagi, Jocasta. Catatan pangkalan menunjukkan bahwa Alpha Flight baru saja membawa masuk tahanan mereka. Siapa? Salah satu anggota Black Order, Thanos, yang dikenal dengan Ebony Maw. Karena satu megalomaniak luar angkasa tidak cukup. Kita harus pergi ke sana sebelum segalanya menjadi tidak terkendali. Aku bisa membawa kita ke sana. Oke. Sorry ya kalau ini gue lagi bindeng juga. Lagi sedikit flu, tersumbat hidung nih. Gak apa-apa, kita lanjutin aja ya. Oke. Masih lama kan ini? Oke, langsung ya. Alpha Flight Space Station. Oke, kita nikmatin aja ya pertempuran. Di sini kita pakai Spider-Gwen. Coba kita gunain ini ya, Cersei. Tipenya sama Iron Man, Blaze. Walaupun masih tier 2, lumayan kuat ya. Walau belum begitu sakit. Tapi hero nya keren nih, Cersei. Dia kayak punya apa ya,
stun gitu ya. Jadi musuhnya nggak bisa bergerak karena skill berapa ya? Skill berapa itu? Skill 5-nya ya. Oke. Kita menuju apa ini? Masih gelap. Oke, diputar-putar. Oke. Ada apa ini? Wah, ada story lagi ya. Iron Man. Captain America. Siapakah ini? Ini siapa ya? Matanya kuning. Bidik dengan hati-hati, Carol. Siapakah wanita ini? Captain America. Colonel. Captain. Oh, Captain Marvel. Dia kayaknya kena brainwash, mind kayak itu ya, mengendali pikiran. Jadi dia sebenarnya hero baik, tapi karena kena brain mind. Jadi dia melawan sesama hero, dipengaruhi oleh Thanos. Aduh, sekarat ternyata. Tukar, kita tukar. Sekarat ternyata. Cersei. Step Natasha. Terima kasih. Bagaimana dengan Tony? Tony juga sudah menolong. Aku tahu untuk kali ini senang melihatmu, Stark. Pangkalan sedang dikepung. Semua anggotaku telah menyerah. Aku tidak ingin mengatakannya, tapi... Oh, ayo katakanlah. Aku butuh bantuanmu. Tiba-tiba aku berpikir bahwa akhir dunia tidak terlalu buruk. Oke, kita gunakan sepeda Gwen karena Cersei-nya udah sekarat nih ya. Alumlah masih tier 2 ya Cersei itu. Jadi kita menggunakan ini aja. Spider Gwen. Tapi kita ini ya, switch ke Iron Man aja lah. Nanti skill 6-nya Gwen kita pakai untuk melawan bosnya karena critical damage-nya lumayan sakit ya. Ini siapa? Quarsa, apa kau bisa mendengarku? Tunggu, aku tahu dia memiliki rambut panjang tergerai, tapi aku yakin Quarsa dulunya adalah seorang pria. Wendell Fogg memberikan quantum band padanya. Seal Agent Avril Kincaid. Kincaid. Pilihan bagus, kekuatan kosmik tidak ada dalam grafik dan dia menggunakannya untuk melumpuhkan pangkalan. Penahan itu tidak akan bertahan lama. Ini akan meledak seperti supernova. Aku tidak menyangka kau akan mengatakan ini, Quarsa. Tapi aku lebih suka saat kau masih seorang pria. Berubah gender ternyata. Apakah aman, Iron Man? Iron Man lumayan kuat ya di sini ya, tapi nggak terlalu kuat. Tapi untuk defense-nya lumayan lah. Oke, kita akan melawan siapa lagi? Masih prajurit-prajuritnya ya.
Audio oke ya. Semoga oke nih. Gua nggak review kalau di headset sih oke sih ya. Seharusnya kalian tidak mengejarku pahlawan. Sekarang bagaimana kalian saling membunuh? Ebony mau. Apa yang baru saja terjadi? Perdam nanotech. Mau mungkin berpikir dia sedang berbicara, tapi kita tidak akan mendengar apapun. Dan jika kita tidak mendengar suaranya, dia tidak bisa mengontrol pikiran kita. Oh, dia menggunakan kekuatan pikirannya. Sejak kapan kau memikirkan ini, Tony? Setelah terlalu lama mendengarkan pidato kepahlawanan kalian, Cap. Aku mengerti, tapi aku merasa Ebony Maw adalah pembicara yang meyakinkan sama seperti aku. Maw mungkin tidak bersuara lagi, tapi dia masih berbicara dengan tinjunya. Setelah apa yang dia lakukan di sini, itu yang sudah aku tunggu-tunggu. Oke, kita melawan Ebony Maw. Langsung di ulti. Apakah langsung meninggoy? Kita lihat. Oh, belum sesakit itu ya. Kita menggunakan ini. Biarin dulu. Kalau dia sekarat, baru kita pakai Spider Gwen ya. Biar ulti. Bukan ulti ya, skill 6 nya ya, sakit. Oh, kita harus pakai Spider Gwen. Apakah langsung meninggoy? Oke, langsung meninggoy ya. Oke, kita dapat fragment lagi ya. Normal story fragment didapat. Reward. Oke, kita next. Dia terdiam, Ebony maunya. Tidak bisa berkata apa-apa ya. Apa? Aku tidak bisa mendengarmu di antara teriakan kegagalanmu itu. Aku yakin maksudnya dia menyerah. Pertarungan ini bisa kita menangkan, tapi karena aku tahu Thanos, perang sesungguhnya baru dimulai. Dan jika kuasa benar, kau tidak akan percaya bagaimana ini akan berakhir. Oke. Kita udah nyelesain nih ya. Yang apa tadi? Bentar, gue cek lagi. The Manipulate Justice. Oke. Nanti kita ke 13 strip 3 time run out. Mungkin ini buat video selanjutnya ya, karena ini udah cukup panjang, udah 13 menit. Buat kalian yang udah nonton sejauh ini, makasih banget. Ditunggu aja nanti buat video selanjutnya. Kita next ke story End of the Future 13 strip 3 time run out ya. Oke, makasih yang udah nonton. Bye-bye.